apa tuh? Di sana ada dua desa, Sagang Bugong, kurang lebih 2000 penduduknya. Ada Telaga Mas, kurang lebih 1500. Hasil jalan ke sana itu hanya jalan setapak. Masyarakat mengharapkan kalau bisa jalan bisa mobilisasi sampai ke desa itu. Yang kedua, di situ lahan tidur. Nah ini yang mau dioperasikan karena ini namanya pengurangan aladium. Yang rencana menteri datang, insya Allah presiden meresmikan kalau menteri sudah melihat nyata. Tapi kita tunggu dulu alat di pipinya. Kita usulkan 4, insya Allah 2 datang ke sini. Nah di samping-samping sini tokoh masyarakat, kepala desa, mengharapkan tujuan tidak lain untuk satu pendapatan yang asli di daerah sini hanya pertanian. Tidak ada lain pertanian dan perikanan. Perikanan kita bukan tentu sudah hampir punah ikan-ikannya yang ada di sini. Insya Allah kami lanjutkan kepimpinan kami dengan Paman Birin dengan Pak Jokowi. Aspirasi masyarakat kami untuk membangun desa. Melanjutkan yang lain hanya merencanakan dana desa ini jalan mana dana desa mana sudah dibuat. Nah ini dana 1 miliar satu desa sudah terasakan rakyat. Nah jangan membuat kita hong-hong punya kesian rakyat. Makanya semua caleg DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang jumlahnya ribuan, begitu juga hampir 150 caleg provinsi yang mendukung Jokowi, masa tidak berani pasang badan beli host panduk buat gambar Jokowi 01 itu baru keren partai pendukung. Lanjutkan, tapi kami harap waktu masih ada, tidak terlambat, masih 1 bulan 10 hari. Lanjutkan